Hello, assalamualaikum guys. Hari ni aku nak buat review pantai sikit, review pantai pasal Semoen Night 80 ni yang terbaru daripada Semoen. Lepas tu aku pun sebenarnya baru beli tadi. Ni baru beli tadi, baru dapat masa lah kan. Apa ni? Masa musim PKP tu tak ada duit sangat nak beli. Ni dah run business sikit, boleh belilah yang ni. So aku pun tak mau buang masa sangat lah untuk apa pun, sebab awal ni kena buat review pasal pantas sikit. Review pantas, orang panggil review pantas. So mari kita check in tengok lah apa yang best sangat ni, sampai aku pun tengok macam ada kot orang duk guna kan. Jadi, tak tahu lagi lah apa yang syok lah. Tapi setakat ni aku pun dah isi flavor. Aku isi flavor macam biasa lah, flavor tak ada flavor lain. Aku isi flavor ni lah, Jade Tiger. Jade Tiger 12mg. So setakat ni aku guna. Lepas tu RBA, aku pakai RBA Night 80 juga. So okey juga ah, macam untuk creamy. Lepas tu macam airflow dia tu pun aku tutup, aku tak buka pun sebenarnya, aku tutup. Tapi sub tu okey lah. Cuma hari ni aku nak beritahu, aku tak tunjuk muka lah kan, malu sikit sebab aku ni tak mandi lagi nak lah. Jadi tanpa membuang masa, jom kita tengok dululah apa yang best pasal pot ni dengan apa yang dia bagi dalam kotak ni. Okey, jom kita tengok. Kita buka kotak dulu lah, tengok apa yang ada dalam kotak ni. Kotak dia pun, kotak dia pun okey juga lah. Macam yalah, nampak macam eksklusif jugalah benda ni pun. Lagipun dia pun bukan tak ada brand ni Semoen, ada brand. Jadi apa yang ada masa dalam kotak ni. Okey, first sekali kalau hampa beli, hampa akan dapat satu sampul sorak lah. Sampul sorak daripada Semoen. So sampul sorak dia ni ada apa, aku pun tak buka ke tengok ni. Selalunya menu lah tiap kata. Ya betul, ada menu, ada menu ni apa ni, certificate apa semua bagian tu. Yang ni semua ada. Yang ni apa dia ni, after sale service, warranty card. Ni warranty card daripada Semoen. Semoen for Somfonse N. Tu aku tak itulah aku tak, aku pun tak reti baca. Jadi dan tu juga kita dapat manual. Ni rantai kuning, rantai apa ni? Oh, rantai bateri. Bateri yang dia bagi tahu ni, do not use damaged battery in our mode. Dia tak bagi bubuh dalam pas itu dia ni. Pas itu lagi Semoen night ni. Senang orang sebut K80. K80 lah. Jadi dia tak bagi guna bateri yang macam ni dalam dalam mod dia ni, dia tak bagi guna. Maknanya kalau gamak macam ni, bateri macam ni, macam ni tak boleh. Yang ni tak ada plastik dia tu lah, macam besi dia saja pun tak boleh. Dia sekarat-sekarat pun tak boleh. Kalau guna yang ni, cun, memang boleh guna lah untuk dalam ni. Aku pun nasib baik lah guna macam ni. Aku tak guna macam ni. Aku tak guna, aku tak guna macam ni. Aku guna macam ni lah. Jadi nombor 2 dia kata apa, please use high quality battery from authentic leading brands instead of clone. Dia tak bagi guna clone. Dia bagi kira bateri original dia bagi. Tapi ikut hampa, hampa nak risak bateri hampa ada apa ke, ikut hampa lah. Mereka risak apa pun. Macam dalam ni pun dia cakap nohoi, nohoi, bahasa Cina pula dah. Oi. Oh, kau ni bahasa orang putih. Tapi kalau boleh hampa jangan bagi hilang lah benda ni. Menu ni, menu ni jangan bagi hilang. Sebab segala maklumat hampa nak isap kau, nak tekan kau apa kau, semua dia ada dalam ni. Jadi hampa jangan duk pergi gatal tangan, duk pergi buang ikut suka hati. Hampa kena simpan benda ni. Benda ni penting. Hampa kena ingat, penting. Okay, dan ni drip tip. Naknya aku tukar dah drip tip ni. Aku tak pakai, aku tak pakai dia bagi. Dia bagi ni aku isap creamy tau. Aku isap creamy macam, weh, batuk gila. Kalau aku isap memang batuk. Aku pakai hak ni, pakai hak Typhoon, Typhoon. Ada orang nampak tadi. Nampak Typhoon. Apa nampak, nampak. Mampu pergi gambar. Lepas tu dalam kotak ni juga dia bagi 2 OCC percuma, no. 2 OCC percuma. 1 OCC dia bagi K1 tu 03, no hoi.
50 ataupun 65 watt sesuai untuk guna OCC ni. Studio. Mohon. Macam dengan peluru. Studio. Besar. Astaghfirullahaladzim. Besar ni. Gila ni untuk main fruity semua ni cun lah. Budak-budak ni gila asap. Okey lah jadi. Ni dalam plastik. Aku malas nak buka. Dalam plastik 04 studio. Hak ni 03. Hak ni 03. Hak ni 04. Studio. 35 hingga ke 50 watt. Sesuai untuk guna ni. Dia punya lubang je ni. Oh dia macam double mesh coil. Lebih kurang macam tu lah. Oh dia boleh mesti. Hak ni kira tak guna lagi ni. Tapi nak abangnya kata yang ni 04 tu. Hak ni 03. Weh gila. Asap ni aku rasa macam asap kereta api aku rasa ni. Confirm macam tu. Weh gila. Memang mereka ni ngamuk semua ha. Posisi pun besar peluru. Sebelah lagi apa dia bagi? Sebelah bagi dia bagi charger type C. Dia bagi kabel je lah kan. Pala charger tu tak ada. Jadi kalau hampa guna, nak guna, hampa guna yang hampa niri lah. Kalau macam ni dia macam advance sikit lah ni. Sebab lah ni pun port dengan mode. Orang kata jarang sangat nak pakai type C ni. Ada tu ada tapi jarang sangat nak pakai type C ni. Maknanya dia advance lah. Daripada Pasito dulu pun memang mereka pakai type C. Mereka tak pakai hak jenis micro-micro pun semua bagai tu. Mereka tak pakai. Maknanya mereka pakai, mereka advance pasal apa tu, type C dah. Jadi yang ni aku simpan balik dalam kotak dah. Simpan balik. Kok panah badan ni, aku buih tengok. Aku kalau benda-benda aku beli ni, aku suka simpan. Kadang-kadang aku suka buat koleksi lah. Orang minta nak beli, aku jual tu lah. Beli beritahu kan. So, yang tu sajalah. Ada dalam kotak dia ni. Ada manual, ada warranty card. Ada OCC cemer 2 biji. Lepas tu dia bagi kabel type C. Kabel type C sajalah. Jadi, aku pun tadi, waktu aku beli tadi, aku beli sekali dengan RBA dia sebenarnya. RBA dia tu pun duduk dalam ni dah sebenarnya. Aku tak suka pakai OCC, aku suka pakai ni. Sebab dia ada RBA tu yang aku nak beli. Tapi RBA ni, kalau tak silap aku, dia bagi macam skru, dia ada skru lah. Bagi skru advance tu, lepas tu bagi coil. Coil ni aku rasa macam 28 lah, 28 gauge macam tu lah lebih kurang. Lepas tu getah extra, screwdriver dia bagi. Dalam ni plastik lah, dalam ni. Sebab aku dah guna dah masuk dalam port tu. Port ke mode ke aku tak tahu tu. Sebab besar sangat. Memang besar lah. Macam selalu aku guna tu hak Wismac ni kan. Wismac Active ni kan. Wismac yang ada speaker tu hak ni hak waterproof bagai tu. Kan. Macam aku guna ni. Lepas tu aku pegang ni. Aku rasa macam sama lah. Nak kata besar pun. Ni kecil sikit lah. Tapi nak katanya kalau macam grip tu. Kita grip. Dia macam nak sama tau. Besar dia tu. Memang besar lah. Gila lah. Tapi aku rasa macam mode lah ni. Bukan port ni. Ni mode. Yang ni mode. Lepas tu apa yang special dia, macam nak on off tu biasalah. Macam nak on off tu kita ni je lah. Macam tekan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Udah semua in. Udah boleh mode ni tu. Oh, macam ada kapal terbang. Jadi aku guna 14 watt. 14 watt. Lepas tu ohm dia 1.33. Pas baru 38. Aku beli tadi je ni. Aku beli tadi. Sebab aku tengok macam syok pula. Lepas tu macam bateri pula. Bateri dia duduk sini bateri. Nampak bateri. Maknanya aku pakai cover tadi tu. Betul lah. Pakai cover pula. Yang dia tunjuk kad tadi tu kan. Dia tunjuk kad tu kena pakai bateri yang elok. Kena pakai macam ni. Maknanya tak ada cari sini. Tak ada cari sini. Tak ada cari semua. Tak ada. Aku pun pakai bateri biasa lah. Ya. Bateri orang biasa. Orang tak mampu nak beli mahal-mahal. Lepas tu dia punya cartridge. Dah cartridge dah tengok. Dah lah nak buat kelak macam dengan peluru. Gila besar tu no. Tapi kuasa dalam ni lebih kurang dalam 4 ml macam tu lah. Dia punya kandungan isi flavor dia ni. Lebih kurang dalam 4 ml. Memang besar lah. Gila.
Dengan magnet dia gila hari. Tengok. Macam kan senapang. Dia. Pang-pang. Oh, gila hari. Okey, tapi yang K80 ni, dia specialnya kat sini tau. Sebab dia ada dalam ni dia ada N chip. M chip ni kalau macam daripada semua N ni, memang bagi aku memang satu benda yang okey lah, okay, benda yang bijak lah. Maknanya kalau setengah port, dia macam kalau kita setting RBE, dia tak macam, dia tak suggest tau. Dia tak suggest. Kalau kita setting 45, 45 lah, dia tak bergerak. Kalau macam contohnya ni kan, macam contoh aku set okey, 17.4 watt kan. Jadi kalau macam setengah port, kalau dah masuk, memang dia tak adjust berapa. Kalau macam K90 ni, tengok dia naik. Dia kata best 10 ataupun 13 watt untuk guna RBE ni. RBE ni aku gunakan tu 28 gauge ya. 28 saja aku tak guna sak-sak. Jadi kalau untuk creamy ni, aku rasa aku lebih suka menggunakan 14.5. 14.5 ni memang sedap lah. Sedap. Isap lah kalau dia isap creamy. Lagipun aku guna ni apa tu, 12 mg lah. Tak banyak pun. So setting dia yang dekat sini pula, macam biasa lah aku puasa 13 kali. 13 kali pula, 3 kali tekan, 1, 2, 3. Dia naik apa, buat kat sini. Kalau tekan atas, dia naik apa dia ni, macam graf apa dia ni, macam apa tu, graf menjah menetang apa. Tapi aku tak tahu lagi, sebab aku baru beli sangat ni. Aku tak tahu lagi. 1, 2, 3. Lepas tu bypass. Bypass ni selalunya kalau tak silap aku, dia bergantung kepada bateri. Dia direct tu ni. Dia direct macam mag mode lah. Lebih kurang macam tu lah kalau silap aku. 1, 2, 3. Lepas tu dia ada nickels. Nickels ni kira main yang tu je lah. Main wap. Celsius ke apa dia punya. Anticles. Quanticles ni jarang orang guna. Memang orang jarang guna. Kalau macam stainless steel ni, kadang-kadang aku guna juga stainless steel ni. Dia pakai, memang pakai WAP. 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 Bukan WAT. Ni TCR. Ijah untuk setting TCR. So aku kembali pada ni balik lah. Kita ambil yang ni je lah. Tapi nak kata, orang kata apa, aku nak komen pasal build quality ni lah. Build quality dia ni bagi aku shock juga lah. Shock lah. Macam power juga lah. Sebab kita grip tu kan, grip dia jadi macam stokwe. Kalau baling kat kepala anjing ni, kuasa memang anjing tu pun lari kuasa ni kan. Lepas tu kalau macam color dia pula dengan tulisan 980 ni, okey lah. Finishing dia boleh tahan lah. Boleh tahan. Memang elok lah. Dengan red tip dia pun kita boleh tukar-tukar. Macam airflow dia pun kita boleh kawal. Macam ni tengok, cebut tu dah nampak. Tapi serius weh, dia punya RBE, lepas tu airflow dia apa semua, aku rasa macam weh, macam shock lah benda ni. Tapi aku ni suka isap creamy. So aku buh macam kota flavor tadi lah. Flavor aku buh Jet Tiger ni. Lepas tu aku isap tadi pun dalam lebih kurang dalam sejam macam tu lah aku try isap. Okey lah, tak ada apa masalah apa. Memang shock lah isap. Cumanya kalau tak ijah airflow ni dengan betul, kalau 12 mg ni terbelahak weh, memang keluar tulang ikan tu daripada rongkong tu. Weh, bahaya balik. Tapi bagi aku benda ni satu produk yang weh, memang cun gila lah. Orang tak pernah buat lagi pun. Semua air ni kadang-kadang dia buat keluar produk, dia tak pernah mengecewakan orang. Macam tu. Aku beli kedai ni tadi, aku beli dekat SMV Kubang Kerian Kota Baru. Aku beli kat situ lah. Selagi pun vape, pot, flavor apa semua, bagai ke apa semua ni, aku suka beli kat SMV tu lah. Macam tadi aku pergi beli pun dia bagi lenjak. Lenjak cemen, no? Lenjak cemen SMV vape store, nampak tau. Jadi aku rasa setakat tu je lah aku nak buat. Dah nama apa, review pantai. Jadi kalau hangpa nak tengok lagi, jangan lupa subscribe kat bawah ke. Kat bawah tu hangpa tekan apa nama bagai tu. Kalau hangpa nak tengok lagi, hangpa bagi tahu aku lah hangpa nak isap apa. Cuma aku ni suka cakap bahasa Kedah. Aku tak suka cakap bahasa luar sangat.